Capaian upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia dalam periode 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Upaya pengurangan dan penghapusan merkuri dimulai sejak Konvensi Minamata diratifikasi pada 2017. Ratifikasi dilakukan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Konvensi Minamata mengenai merkuri, Minamata Convention on Mercury. Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Target pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia pada 2030. Pencapaian dan upaya juga dilakukan di forum internasional dengan terpilih dan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah Conference of Parties COP4 Minamata Convention 2021 di Bali. Keberhasilan ini berkat diplomasi delegasi Republik Indonesia dalam meyakinkan negara-negara yang hadir di COP3 di Jenewa, Swiss 24 hingga 29 November 2019. Akan komitmen Indonesia dalam mengurangi dan menghapuskan merkuri.